Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 18 ayat 1-8. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa seperti apakah yang didengar Tuhan? Doa yang meminta keadilan Tuhan ditegakkan dan doa yang dipanjatkan dengan iman. Doa demikian adalah doa yang sesuai dengan karakter Allah. Tuhan Yesus memakai perumpamaan hakim yang lalim.